Kucing peliharaan. Mengapa kucing adalah pilihan peliharaan yang menyenangkan dan menenangkan? Kucing telah menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling populer di seluruh dunia. Selain kecantikannya yang memesona, kucing juga memiliki sifat yang unik dan dapat memberikan manfaat kesehatan serta emosional bagi pemiliknya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi alasan mengapa kucing adalah pilihan peliharaan yang menyenangkan dan menenangkan. Keunikan kucing. Kemandirian. Salah satu ciri utama kucing adalah kemandiriannya. Mereka tidak membutuhkan perhatian terus-menerus seperti beberapa hewan peliharaan lainnya. Ini membuat mereka cocok bagi individu yang memiliki jadwal sibuk atau tinggal sendirian. Pembersihan diri, kucing dikenal sebagai hewan yang sangat bersih. Mereka menjilati bulu mereka secara teratur untuk menjaga kebersihannya. Ini juga mengurangi beban pemilik dalam memandikan mereka. Penjaga rumah, meskipun ukuran tubuh mereka relatif kecil, kucing memiliki naluri berburu yang kuat. Mereka dapat membantu mengendalikan populasi hama seperti tikus di dalam rumah. Interaksi yang unik, setiap kucing memiliki kepribadian yang berbeda. Beberapa kucing mungkin sangat ramah dan suka mendekat, sementara yang lain lebih pemalu dan suka menjaga jarak. Interaksi dengan kucing dapat menjadi pengalaman yang unik dan memuaskan. Manfaat kesehatan. Reduksi stres, menyentuh atau mengelus kucing dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta. Ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Penurunan tekanan darah, penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki kucing dapat membantu menurunkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung. Peningkatan mood, kucing dapat memberikan perasaan bahagia dan senang kepada pemiliknya. Kehadiran mereka yang lucu dan tingkah laku yang menggemaskan dapat meningkatkan mood sehari-hari. Peningkatan aktivitas fisik, meskipun kucing cenderung bersifat tenang, bermain dengan mereka dapat memberikan dorongan pada aktivitas fisik pemiliknya. Kewajiban pemilik. Namun, seperti semua hewan peliharaan, kepemilikan kucing juga membawa tanggung jawab. Beberapa kewajiban utama pemilik kucing termasuk, pemberian makanan yang tepat, memastikan kucing mendapatkan makanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Perawatan kesehatan, rutin membawa kucing ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Memberikan perhatian dan interaksi, meskipun kucing mandiri, mereka tetap membutuhkan perhatian dan interaksi dari pemiliknya. Lingkungan yang aman, menciptakan lingkungan rumah yang aman untuk kucing, termasuk menghindari bahan berbahaya dan memberikan tempat bermain yang aman. Kucing adalah teman yang setia dan menyenangkan. Kehadiran mereka dalam hidup pemilik tidak hanya memberikan kegembiraan visual dan emosional, tetapi juga manfaat kesehatan yang nyata. Dengan memahami tanggung jawab yang datang dengan kepemilikan kucing, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan makhluk yang indah ini.
perawatan yang lebih dalam. Pemeliharaan kebersihan, meskipun kucing memiliki kebiasaan menjilati diri, mereka masih memerlukan bantuan dari pemilik untuk menjaga kebersihan bulu dan kesehatan mereka. Menyikat bulu secara teratur dapat mengurangi masalah bulu yang rontok dan membantu mencegah masalah kulit. Tempat tinggal yang nyaman, kucing menyukai tempat yang nyaman dan aman untuk beristirahat. Memberikan tempat tidur yang empuk dan tempat persembunyian akan membuat kucing merasa aman dan tenang. Permainan dan aktivitas, kucing adalah hewan yang aktif dan suka bermain. Memberikan mainan yang merangsang dan tempat bermain seperti tiang goyang atau bola bermain dapat membantu menjaga kesehatan mental dan fisik kucing. Pemberian makanan yang seimbang, makanan kucing harus mengandung nutrisi yang tepat untuk menjaga kesehatan mereka. Ada pilihan makanan kucing kering dan basah, konsultasikan dengan dokter hewan mengenai pilihan yang terbaik untuk kucing Anda. Berbagai jenis kucing. Ada banyak ras kucing yang berbeda dengan ciri-ciri unik dan kepribadian yang beragam. Beberapa ras terkenal meliputi Persia, dikenal dengan bulu panjang dan wajah datarnya. Persia adalah kucing yang cantik dan cenderung lebih tenang. Siamese, dikenal dengan mata biru cerah dan bulu pendek yang halus. Siamese adalah kucing yang aktif dan suka berbicara. Maine Coon, merupakan salah satu ras terbesar. Maine Coon memiliki bulu panjang dan lebat serta kepribadian yang ramah. Bengal, memiliki bulu dengan motif yang mirip macan tutul. Bengal adalah kucing yang energetik dan suka bermain. Komitmen jangka panjang. Ketika memutuskan untuk memiliki kucing sebagai peliharaan, penting untuk diingat bahwa ini adalah komitmen jangka panjang. Kucing dapat hidup selama 15 hingga 20 tahun atau lebih, tergantung pada perawatan dan kesehatan mereka. Pertimbangkan dengan cermat apakah Anda siap untuk memberikan perawatan dan perhatian yang diperlukan sepanjang hidup kucing. Mempelajari dan memahami karakteristik serta kebutuhan kucing sebelum memutuskan untuk memeliharanya adalah langkah penting. Kucing adalah makhluk yang indah, penuh keunikan, dan dapat memberikan banyak kebahagiaan dalam hidup kita. Dengan memberikan perawatan yang tepat dan cinta yang tulus, hubungan antara pemilik dan kucing bisa menjadi salah satu yang paling berharga dan bermakna dalam kehidupan.
Adopsi kucing, pilihan yang bertanggung jawab. Saat mempertimbangkan memiliki kucing peliharaan, adopsi bisa menjadi pilihan yang sangat bermakna. Banyak kucing yang membutuhkan rumah baru dan kasih sayang, dan adopsi adalah cara untuk memberi mereka kesempatan kedua. Pusat adopsi hewan atau organisasi penyelamatan sering memiliki kucing dari berbagai latar belakang yang siap untuk ditempatkan di rumah yang peduli. Dampak positif pada masyarakat. Selain manfaat individual bagi pemilik, kucing peliharaan juga memiliki dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Beberapa cara di mana kucing berkontribusi meliputi, kucing penolong, beberapa kucing dilatih untuk menjadi kucing penolong atau kucing terapi. Mereka dapat membantu individu dengan kebutuhan khusus atau membawa keceriaan kepada pasien di fasilitas perawatan kesehatan. Kucing jalanan, melalui program penangkapan kastar sterilisasi pelepasan, TNR, komunitas dapat mengendalikan populasi kucing jalanan secara manusiawi. Ini membantu mengurangi masalah populasi berlebih dan mencegah penderitaan hewan. Komunitas yang dijaga, keberadaan kucing di sekitar rumah dapat membantu mengendalikan populasi hama seperti tikus dan serangga, yang pada gilirannya mengurangi potensi penyebaran penyakit. Kebersamaan sejati. Kucing peliharaan tidak hanya menjadi hewan peliharaan, tetapi juga anggota keluarga yang dikasihi. Kehadiran mereka mengajarkan kita tentang tanggung jawab, kasih sayang tanpa syarat, dan arti mendengarkan. Dalam keseharian yang sering kali sibuk, interaksi dengan kucing dapat menjadi momen berharga yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Kucing peliharaan membawa banyak kebahagiaan, manfaat kesehatan, dan hiburan ke dalam kehidupan kita. Dengan memberikan perawatan yang baik, cinta, dan lingkungan yang aman, hubungan dengan kucing dapat berkembang menjadi salah satu yang paling mendalam dan bermakna. Ketika kita memutuskan untuk membuka hati dan rumah bagi seekor kucing, kita juga menjadi bagian dari komunitas yang peduli terhadap kebahagiaan hewan dan harmoni antara manusia dan hewan peliharaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video lainnya.